Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robby di channel Rich Learning Center. Oke. Nah, hari ini ada yang bertanya, "Kak, CAR itu apa sih?" Nah, ada apa sih dengan CAR? Kok ramai ya di luaran sana dibicarakan? Nah, baik. Teman-teman yang belum kenal dengan CAR, nah, yuk kita jawab. Kita bahas sama-sama. Jadi, teman-teman, CAR adalah singkatan dari Sentral Asia Raya. Ya, nama lengkapnya adalah PT AJ Sentral Asia Raya, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah, sekarang sudah tahu kan? Jadi, itu adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan ini berdiri tahun 1975. CAR adalah anak perusahaan dari Asuransi Sentral Asia atau ACA. Di kota kamu juga pasti ada kan? Ada sering lihat kantor ACA, Asuransi Sentral Asia. Nah, teman-teman, PT AJ Sentral Asia Raya adalah bagian dari perusahaan Salim Group. Pendiri utamanya adalah almarhum Bapak Sudono Salim yang memiliki beberapa perusahaan besar di tanah air, ya, antara lain Indofood Sukses Makmur, ya, London Sumatera, Indo Retail Makmur, lalu Indomobil Sukses Internasional, Bank Ina Perdana, Fast Food Indonesia, lalu ada Indofood CBP Sukses Makmur, lalu ada Salim Ifomas Pratama, lalu ada Indomobil Multijasa, lalu ada Unggul Indah Cahaya, lalu ada Nusantara Infrastructure, lalu ada Nippon Indosari, ya, lalu ada yang dulu BCA itu sudah dijual, lalu ada lagi yang sudah dijual berikutnya Indosemen. Jadi itulah perusahaan-perusahaan grup Salim, perusahaan besar, ya, itu perusahaan besar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan CAR. Berpegang teguh pada komitmen selama puluhan tahun, CAR Life Insurance melindungi dan melayani ribuan nasabah. Bermitra dengan ribuan agen handal pada dunia asuransi, tidak kurang dari 80 kantor penjualan dan 50 kantor pelayanan, CAR Life Insurance akan terus berkembang. CAR Life Insurance, because we do care. Nah, PT CAR sendiri diawasi oleh yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, ya, kita singkat OJK. Ini CAR juga terdaftar resmi di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Anda tahu ya, dan terdaftar juga di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir tentang legalitas perusahaannya. Lalu sejak tahun 2014, ingat tadi CAR berdiri tahun 1975. Nah, sejak 2014 asuransi CAR membuat sistem pemasaran baru yang dipadukan dengan teknologi digital bernama CAR 3i Network. Nah, teknologi digitalnya adalah MO3ISS atau disingkat kepanjangannya adalah Mobile 3i Support System. Yang dapat Anda download melalui aplikasi Play Store ataupun Apps Store. Ya, lalu CAR 3i Network hanya mengeluarkan dua produk asuransi unit link, yaitu Carling Promix dan Gain Protector. Yuk kita bahas tentang Carling Promix dan Gain Protector. Jadi, Carling Promix memberikan manfaat khusus asuransi jiwa dan investasi jangka panjang saja, teman-teman. Tidak digabung dengan kecelakaan dan kesehatan, dan sakit kritis juga tidak termasuk, sehingga preminya lebih murah, terjangkau. Ya, lalu Gain Protector ini adalah asuransi jiwa yang mempersiapkan perlindungan pendapatan saat terjadi resiko kematian. Nah, dan manfaat asuransi hingga usia pensiun dan pengembalian premi 100% jika terjadi resiko kematian ataupun polis habis kontrak. Sekarang sudah jelas ya, Carling Promix dan Gain Protector. Oke, lanjutnya. Nah,
Di semua perusahaan asuransi, termasuk Sentral Asia Raya ini, pasti menetapkan yang namanya biaya akuisisi, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk biaya operasional berjalannya perusahaan pastinya. Nah, besaran angka akuisisi di CAR ini adalah tahun pertama 60%, tahun kedua 25%, tahun ketiga 10% saja, tahun keempat dan tahun kelima hanya 5%. Lalu tahun ke-6 dan seterusnya, tidak ada lagi biaya akuisisi. Jadi uang yang Anda setorkan itu 100% diinvestasikan. Jelasnya teman-teman? Oke. Kemudian, asuransi Sentral Asia Raya ini, nasabah membayar premi hanya selama 5 tahun saja. Sementara pertanggungan asuransinya sampai usia 75 tahun. Mau usia panjang kan? Nah, ini mendapat pertanggungan asuransi sampai usia 75 tahun. Lalu, bila di tahun berjalan, ya, Anda bayar premi, di tahun berjalan ada keperluan nih, uang Anda mau pakai. Maka premi yang sudah disetor bisa diambil setelah dikurangi biaya akuisisi di tahun berjalan itu, teman-teman. Berikutnya, bila meninggal sebelum 5 tahun bagaimana? Nah, preminya tidak perlu dibayar lagi, ya. Lalu ahli waris akan mendapatkan uang santunan sebesar 60 kali premi ditambah nilai investasi yang ada. Jelas ya? Tahun ke-6 tidak perlu bayar premi lagi. Ingat, tadi cuma bayar sampai 5 tahun saja. Jadi tahun ke-6 tidak perlu bayar premi lagi. Tapi manfaat perlindungan asuransi jiwa dan nilai investasi tetap berjalan sampai usia 75 atau sampai akhir hidup. Ya. Maksimal 75 tahun. Berikutnya. Nah, bila meninggal sebelum 75 bagaimana, Pak? Ahli waris akan mendapatkan uang santunan sebesar 60 kali premi beserta tambahan investasi yang ada. Ya, lalu, bila hidup sampai usia 75 tahun, seperti yang Anda inginkan, bagaimana? Nah, maka Anda akan menerima hasil investasi yang ada untuk dimanfaatkan menjalani sisa hidup. Ya, atau bisa dianggap sebagai uang pensiun. Saat tua tidak menyusahkan orang lain. Saat tua tidak menyusahkan ekonomi orang lain. Nah, teman-teman, itulah manfaat asuransi untuk masa tidak terduga dan investasinya untuk jangka panjang nanti. Ya, masa tua nanti. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita sudah ungkap apa sih CAR itu. Ya, Anda yang tertarik atau ingin tahu lebih jauh lagi tentang CAR, Anda bisa komen ya di bawah ini. Lalu Anda juga bisa lihat di deskripsi video ini. Nah, nanti Anda ada keterangan-keterangan di situ. Nah, Anda bisa like and subscribe. Oke, baik, saya Robby di channel Rich Learning Center. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke. Selama puluhan tahun berdiri, kekayaan perusahaan terus berkembang secara signifikan. Semua ini karena kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik, berkualitas, dan kemudahan bagi nasabah. Layanan terbaik bagi seluruh nasabah, lapisan organisasi, dan masyarakat adalah prinsip kami demi terwujudnya tujuan perusahaan dan kesejahteraan bersama menuju hari esok yang lebih baik. Menjadi perusahaan asuransi yang berorientasi pada layanan yang baik dan tanggap, serta mempunyai jaringan yang luas. Menjadi perusahaan asuransi yang menjadi kebanggaan, serta memberikan kesempatan berkembang yang baik bagi seluruh karyawan dan agen. Menjadi perusahaan asuransi yang dikelola dengan penuh kehati-hatian, serta bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Menjadi perusahaan asuransi yang berkomitmen memberikan kontribusi positif kepada komunitas dan masyarakat. Kami konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Dengan prinsip kehati-hatian, kami berkomitmen untuk memberikan solusi finansial terbaik dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Sebuah pelayanan kepada nasabah dan masyarakat yang membuat kami dianugerahi Platinum Award selama 10 tahun berturut-turut. Namun, bukan penghargaan yang membuat kami melakukan ini semua. Kami melakukannya karena kami benar-benar peduli. Because we do care.
JAR Life Insurance, because we do care.